إي أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، ما دام راسي حي، بسوي اللي علي، أيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت، ايه أصير أحسن ولا يمنعني شي، ما دام راسي حي، بسوي اللي علي، ايه أصير أحسن بما إني نويت، وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت، ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو أصعب واقسم واقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa bi ihsan Kepada seluruh para pengurus, kepada seluruh para panitia kajian pada kesempatan pagi ini dan terkhusus kepada seluruh komponen di Masjid Raya Kebayoran Residence yang semoga senantiasa dikuatkan di dalam kebaikan. Saya sangat-sangat berdoa dan sangat berharap bahwasanya masjid MRKR merupakan masjid yang bisa menjadi perakat untuk umat. Karena keberadaan masjid apabila sesuai dengan fungsinya akan membangun sebuah peradaban. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjakan kaki di kota Madinah. Salah satu yang dilakukan paling prioritas oleh beliau itu ada tiga, yaitu adalah membangun masjid, kemudian beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, Kemudian, yang ketiga adalah bagaimana beliau membangun pasar, dan ketika beliau memprioritaskan untuk membangun masjid, karena memang masjid menjadi mercusuar dalam kehidupan ilmu. Semoga masjid MRKR merupakan masjid yang ramah dengan lingkungan dan ramah dengan kaum Muslimin, bukan ramah dengan sebagian kelompok. Ramah kepada yang sudah ngaji, ramah kepada yang belum ngaji, ramah kepada yang berbeda pendapat. Dan ramah kepada komitmen untuk mempersatukan dan menyatukan kalimat di antara kaum Muslimin di tengah berbagai macam narasi yang selalu ditujukan dan diarahkan kepada kaum Muslimin. Semoga apa yang ada dan terjadi pada umat pada kehidupan hari-hari ini menjadi sebuah kesadaran total bagi kita untuk memperhatikan kembali fungsi masjid untuk menjadi rumah yang kedua bagi setiap kaum Muslimin. Semoga masjid ini bukan hanya menjadi ramah bagi orang-orang di komplek, tapi menjadi ramah pula bagi orang-orang di luar komplek. Semoga masjid ini ramah pula kepada anak-anak. Semoga anak-anak dan anak remaja juga datang ke masjid ini. Inilah doa yang saya khususkan hmm. untuk masjid MRKR kepada seluruh para pengurusnya dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu dan terutama kepada para ustadz yang ada dan mengisi di masjid MRKR. Semoga kita senantiasa saling bersinergi. Untuk membangun masjid dan mengembalikan masjid sesuai dengan fungsinya dan lebih ideal daripada kondisi sebelumnya. Amin. Insya Allah, alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini, kita dipertemukan oleh Allah dan kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Pagi hari, kita mendapatkan air yang turun dari langit. Apapun yang turun dari langit adalah barokah wanunazilu imam ima barokan dan kami turunkan air dari langit adalah sebuah tanda keberkahan dan ini menjadi sebuah tambahan kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan semoga hati kita selalu sensitif untuk mengerti betapa besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita Masya Allah ya yang kita khawatirkan adalah bukan ketika hati kita tidak bersyukur tapi yang kita khawatirkan adalah hati kita tidak lagi sensitif untuk memahami dan untuk mengetahui betapa besarnya karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak suami hilang sensitivitas dia terhadap kebaikan seorang istri. Banyak istri karena sering menuntut dia akhirnya tidak sensitif untuk menilai kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Dan itulah yang sering dikhawatirkan oleh Imam Yunus Qayyim. Imam Yunus Qayyim mengatakan hati yang sensitif terhadap karunia itu lebih parah daripada hilangnya kesyukuran karena hilangnya kesyukuran itu selalu dimulai dengan sen dari hilangnya sensitivitas hati kita untuk mengerti setiap karunia dan anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga dengan kita mendapati berbagai macam kebaikan yang kita peroleh pada setiap jalan kehidupan kita, sensitivitas hati kita selalu ada untuk mengerti betapa besarnya karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita meminta supaya hati kita dikondisikan sebagai hati yang bersyukur kepada Allah dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap jalan kehidupan kita untuk selalu bersyukur dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insya Allah. Seluruh ibu-ibu dan bapak, ya, terutama ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya hari ini kita hidup pada zaman fitnah yang berat pada zaman fitnah itu bukan hanya bukan terletak ketika kita melaksanakan sholat saja karena kita masih diberikan kebebasan untuk melaksanakan sholat yang berat ketika kita hidup pada zaman fitnah itu ketika bukan ketika kita berpuasa karena kita masih diberikan kemerdekaan ketika kita berpuasa tapi yang berat ketika kita hidup pada zaman fitnah itu memperhatikan itu adalah menyelamatkan pola pikiran kita supaya pola pikiran kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Inilah sesuatu yang berat. Akhirnya kita sering jumpai, akhirnya yang kita sering dapatkan, banyak orang yang mereka secara notabene, dohirnya itu muslim, tetapi pola pikirnya bukan pola pikir seorang muslim. Inilah yang menjadi target. Adanya itulah yang menjadi sebuah objek dari zaman fitnah. Orang-orang dibiarkan dalam ibadah mahdohnya tetapi pola pikirnya sudah dirusak dan di brainwash untuk meninggalkan pola pikir yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Pelan-pelan, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sampai orang itu betul-betul tidak lagi memiliki pola pikir Islam, kecuali Islam itu hanya dilihat dalam ritual sholat, hanya dilihat dalam ritual puasa, hanya dilihat dalam ritual haji dan umrah yang dikerjakan. Itulah kondisi yang kita hadapi hari ini. Ketika kita menghadapi bahwasanya pola pikir hari ini diserang, supaya kita tidak lagi berpikir dan tidak lagi merencanakan kehidupan kita sesuai dengan apa yang tertera di dalam Kitab Allah dan Sunnah, tentunya yang menjadi target prioritas di dalam perkara zaman fitnah ini adalah kepada kaum wanita dan kaum wanita itu diupayakan bagaimana menjadi komponen pertama untuk dilepaskan dari fitrah kebenaran karena dengan rusaknya kaum perempuan berarti kita mudah untuk karena sesungguhnya rusaknya kaum wanita maka begitu mudah merusak peradaban-peradaban keimanan dimulai ketika peran wanita-wanita muslimah yang harusnya pola pikir mereka adalah pola pikir kitabullah dan sunnah itu dirusak makanya kan saya sering sekali mendapati pertanyaan Ustadz ada gerakan LGBT, tetapi yang mendukung dan menyuarakan gerakan LGBT itu juga banyak yang berjilbab. Nah, ini merupakan salah satu yang kita khawatirkan, dan ini merupakan salah satu yang kita uh, tentunya waspadai. Bahwasanya pola pikir-pola pikir inilah yang sering mendera dan sering diserang dari kehidupan kaum wanita di dalam kehidupan keislaman. Tentunya, kemarin saya membahas dan saya sampaikan untuk mengingatkan kembali. Ternyata ada sekitar enam agenda yang disebutkan oleh beliau, Syekh Adil Hasan Yusuf, ya. yang disebutkan oleh Syekh Adil Hasan. Ketika Syekh Adil Hasan itu menyampaikan kepada kita bahwasanya setidaknya ada enam pola yang dilakukan untuk menyerang kaum muslimah, dan itu merupakan bagian dari sebuah rencana besar untuk merusak Islam itu sendiri. Enam perkara itu kemarin kita pelajari, yang pertama. Menghilangkan kepekaan yaitu adalah menjadikan kaum wanita memandang biasa kerusakan dan tidak lagi memandang kerusakan itu sebagai sesuatu yang tidak lazim. Ini yang pertama dilakukan, jadi kaum wanita dirusak bagaimana dia memandang, supaya dia ketika memandang zina, ketika memandang riba, ketika memandang ikhtilat, itu sesuatu yang dimaklumi dan sesuatu yang diwajarkan. Kalau sudah semacam ini, maka yang terjadi adalah panjang muaranya akan panjang. Kalau seorang wanita sudah memandang zina, memandang komor, memandang riba, memandang humo itu biasa, maka itulah yang akan dia ajarkan kepada anak-anaknya. Lalu dia akan berkata kepada anaknya, oh pacaran tidak apa-apa, oh riba tidak mengapa, oh humo tidak apa-apa. Maka yang terjadi adalah berbagai macam tumpukan dosa dan kerusakan akan menanti ketika pengendali peradaban yang dimulai pada genggaman tangan seorang wanita itu tidak tidak di, tidak terlaksana dengan baik ketika hilang kepekaan mereka terhadap dosa-dosa besar. Nah ini makanya yang kita hari ini sering jumpai adalah berbagai macam hal dilakukan supaya menyerang kaum wanita. Ya dilakukan berbagai macam hal ketika laki-laki ketika perempuan dipeluk sama laki-laki atas nama itu adalah grup idola atau uh, apaipan yang mereka yang mereka senangi, maka itu dimaklumi. Ya, oh, maklum namanya juga pertunjukan. Oh, namanya juga konser. Lalu hilangnya sensitivitas itu menjadikan mereka ketika mendidik anak pun sama. Berdasarkan apa yang diwajarkan oleh ibunya, ketika ibunya sudah rusak pola pikirnya dan hilang sensitivitas dia terhadap dosa dan terhadap kemaksiatan. Ini sudah kita bahas panjang lebar. bertemu dengan seorang-orang yang menceritakan tentang salah satu sirkel sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara kori ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap Jadi anak itu bukan sesuatu yang gampang terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. apalah arti baik secara dohir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama satu bulan itu satu pekan mereka tidak ber... Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas keadaan rebani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan, La tuhati sunnah illa bil-Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Yang kedua adalah, yaitu adalah memanipulasi agama yaitu menyamarkan seolah kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk mendapatkan legitimasi agama. Artinya, disuarakan supaya perempuan itu memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah porsi liberal. Dia memiliki kemerdekaan. Di mana kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan untuk tidak mau dituntut oleh kitabullah. Artinya, setiap perempuan berhak untuk mengutarakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan dan melupakan bahwasanya inti pada kehidupan adalah mengabdi kepada Allah untuk mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah yaitu adalah pintu-pintu surga yang memanggil dia. Lalu berbagai macam liberalisasi agama ini dibangun atas nama kebebasan atas nama kebebasan wanita lalu diberikan legitimasi-legitimasi agama. Seakan buah pikiran itu adalah buah pikiran yang datang dari Islam dan datang dari keimanan. Dan itu sudah terjadi dengan begitu marak pada kehidupan kaum muslimah hari ini. Yang ketiga, dijadikan bagaimana wanita sering berargumen dengan pendapat-pendapat yang aneh. Contoh, ketika mengatakan "Charles free", tidak usah punya anak, perempuan itu punya hak atas tubuhnya, dan tidak boleh ada orang yang mengatur bagaimana dia memiliki keturunan. Nah, ini termasuk sesuatu yang tidak pernah kita jumpai pada tahun 80-an, pada tahun 90-an kita tidak pernah menjumpai buah pikiran-buah pikiran yang semacam itu. Makanya betul kata penulis buku, sesungguhnya di antara yang dilakukan itu adalah bagaimana kaum wanitanya mulai dijejali dengan segala macam argumen-argumen dengan pendapat-pendapat yang aneh yang tidak dikenal oleh kalangan-kalangan solih dan kalangan-kalangan baik terdahulu dalam persoalan yang mereka ajukan. Kemudian yang keempat, yaitu konsen untuk memproduksi sinetron, film, ya, untuk untuk mengangkat tema seputar wanita sesuai dengan apa yang dimau sama kaum yang ingin memadamkan cahaya agama Allah. Dibuatlah berbagai macam film untuk 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 memuluskan poin satu poin dua poin tiga yang mereka miliki dan itu dibuat dalam bentuk film karena pengajarannya itu melalui film mereka tidak mengajarkan apa yang mereka lakukan liberalisasi agama argumen dengan pendapat pendapat yang aneh mereka tidak mengajarkan lewat taklim karena mereka tahu kalau diajarkan lewat taklim mereka akan berhadapan dengan dakwah. Dan itu berat. Diajarkannya melalui message, melalui sinetron, melalui film yang membawa message-message untuk memuluskan agenda-agenda yang tadi kita bahas. Liberalis liberalisasi agama, kebebasan atas nama wanita dengan politi politisasi agama. Kemudian ada tadi menghilangkan kepekaan, itu melalui sinetron. Makanya Hati-hati terhadap apa yang dilihat oleh putri-putri kita. Yang dilihat oleh putri kita itu akan membentuk pikiran mereka. Saya setuju dengan salah satu parenting, ya, ada salah satu ahli parenting mengatakan, "Perhatikanlah yang dilihat oleh anak-anakmu, karena apa yang dilihat oleh anakmu akan menjadi buah pikiran dia, dan bisa jadi buah pikiran itu akan mengalahkan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu ajarkan di dalam rumahmu." Dan hari ini berat, karena kita hidup pada zaman fitnah. Ketika kontrol media sosial, betul-betul sulit kita lakukan. Tembok-tembok yang tebal tidak mampu menghalangi kontrol sosial yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya, kita betul-betul harus selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan saya selalu berkata kepada tim dakwah saya, "Kita kalau mempersembahkan..." Kebenaran harus dengan cara yang terbaik, dengan metode kekinian. Selama metode kekinian itu tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah kita, kerjakan karena yang kita hadapi adalah orang-orang kreatif yang terus mengusung kebatilan, dan mereka mempergunakan berbagai macam cara supaya mengusung apa yang mereka inginkan, dari liberalisasi agama, dari kemudian berpendapat dengan pendapat-pendapat yang aneh. Lalu, menghilangkan sensitivitas seorang wanita terhadap dosa-dosa besar dan kemungkaran, dan itu dilakukan dengan program dan packaging yang terbaik. Itu yang kita harus hadapi. Ya, makanya, dalam dakwah itu tidak bisa standar, dan kita harus senantiasa memperhatikan dan mem-backup para ustadz ketika mereka memiliki ilmu, dan kita harus menjadi salah satu komponen untuk membackup mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita backup karena yang dibutuhkan hari ini bukan hanya pondok. Banyak yang masih beranggapan bahwasanya pondok itu dibutuhkan. Ya, saya sepakat pondok itu sangat dibutuhkan. Tapi jangan semuanya fokus di pondok. Jangan semuanya fokus bangun pondok. Tapi bagaimana semua itu berperan di dalam kerja besar, kerja tim besar, tim keislaman ini bekerja keras. Bagaimana setiap orang mengambil porsi untuk menjaga nilai kebenaran itu? ada yang memiliki talk show, ada yang memiliki program sinetron atau kemudian film yang diusung untuk menyampaikan message kebenaran dan itu penting sekali karena kita menghadapi usaha luar biasa yang tidak pernah putus usaha luar biasa yang tidak pernah padam dari mereka yang ingin menghancurkan peradaban keimanan dan mereka hancurkan dari para wanitanya karena ketika para wanita ini sudah hancur tiangnya sudah hancur apapun yang keropos dibangun di atasnya sesuatu yang sangat lemah dan sangat rentan untuk jatuh dan ambruk. Dan itu yang kita harus paham. Lalu kemudian yang kelima, bagaimana para wanita itu dirusak pikirannya bahwasanya apa yang dilakukan sama kaum yang memerangi agama Allah dan ketika mereka ketika mereka memaksakan supaya kaum muslimah itu keluar dari rumah mereka menyuarakan liberalisasi agama, persamaan gender dan lain sebagainya, itu mereka yang me, apa yang yang mensponsori semua kegiatan ini, mereka selalu beralibi dengan mengatakan kami ini membantu kalian kaum muslimah supaya kalian keluar dari penjara-penjara yang telah memenjarakan kalian selama ini. Padahal niat mereka itu adalah niat kerusakan Ya kan? Wa fil inna muslihun. Mereka itu, kalau dikatakan, kenapa kalian berbuat kerusakan kepada para wanita-wanita Muslimah? Mereka akan berkata, "Kami enggak merusak, kami itu berbuat perbaikan, supaya para wanita-wanita ini mendapatkan haknya." Padahal sudah kita sampaikan dalam pertemuan perdana yang kita bahas: siapa yang paling sayang kepada kaum wanita dan siapa yang paling memperhatikan kebaikan wanita, kalau bukan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya mengikuti syariat, lalu dilepaskan wanita itu dari syariat dengan mengatasnamakan supaya memberikan perbaikan kepada wanita, berarti dia secara langsung telah menuduh bahwasanya Allah memiliki produk syariat yang menjajah dan merendahkan kaum wanita. Padahal mustahil bagi Allah untuk menjajah kaum wanita, makhluk yang Allah ciptakan, dan makhluk yang Allah inginkan kebaikan pada setiap apa yang Allah ciptakan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam yaitu menanamkan keraguan terhadap kewajiban hijab, kewajiban-kewajiban apapun diragukan itu. Ketika ada pacaran, ya. Bagaimana oh pacaran itu boleh-boleh saja. Oh, namanya pacaran itu ta'aruf. Nah, bahasa ta'aruf sudah mulai ditarik ke kata pacaran. Ketika ta'aruf sudah mulai semerba, sudah mulai diterima, orang sudah mulai mengerti tentang kata ta'aruf. Lalu ditempatkanlah seseorang yang mengatakan, oh ta'aruf itu adalah pacaran itu ya ta'aruf. Gitu. Seakan-akan bahwasanya itu merupakan bagian dari yang diperbolehkan. melakukan kaum muslimah tentang hijab, itu yang dilakukan oleh mereka. Dan itulah perkara yang sejatinya merusak kondisi kaum muslimah. Mau tidak mau, hari ini yang kita jumpai. Mau tidak mau, inilah yang kita dapatkan dan kita peroleh nyata dalam kehidupan bagaimana para wanita sudah mulai hilang sensitivitas mereka terhadap kemungkaran. Ya, bagaimana mereka dijadikan liberal di dalam kehidupan agama mereka dan keimanan mereka liberal supaya mereka menuntut persamaan lalu menuntut persamaan ini diberikan dalih bahwasanya ini merupakan bagian yang diperbolehkan di dalam agama. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana mereka diberikan kekuatan argumen dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh supaya mereka terus membuat kegaduhan-kegaduhan dalam perkara-perkara yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan di antara kaum muslimah. Muncullah berbagai macam hal yang sifatnya pendapat-pendapat yang nyeleneh. Kemudian yang berikutnya dijadikan bagaimana TV, media sosial, acara, konten, semua program, baik sinetron ataupun film, untuk melancarkan poin-poin yang tadi kita bahas dan dijadikan mereka mulai meragukan tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kehidupan agama mereka. Dan itulah satu kenyataan tragis yang tentunya menjadikan kita semakin memahami. Inilah pentingnya. Menjadi muslim bukan hanya secara dohir, tapi menjadi muslim itu utuh. Muslim di dalam sholat, muslim di dalam puasa, muslim di dalam haji dan umrah, dan muslim secara pola pikir. Banyak orang yang pola pikirnya bukan pola pikir Islam, Secara dohir Islam, tapi pola pikirnya sosialisme. Mungkin dohirnya Islam, tapi pola pikirnya bukan pola pikir keimanan, dan itulah yang merusak pada kehidupan fitnah hari ini. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya berhajat besar. Apa yang kita harus lakukan? Maka, hanya mencelang kegelapan, tidak akan memberikan faedah. Kita harus menghidupkan pelita. Makanya. Yang kita harus lakukan dan harus kita kerjakan adalah mengembalikan kembali peran wanita sesuai dengan track yang ada di dalam syariat, karena tidak ada yang diinginkan oleh syariat kecuali adalah kebaikan, tidak ada yang diinginkan oleh syariat kecuali adalah keberkahan, dan itulah yang sejatinya harus kita lakukan dan harus kita pahami: mengembalikan wanita pada fitrahnya itu merupakan sesuatu yang luar biasa akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasana itu melebihi semua hadiah-hadiah, hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat Khairul Quroni Karni, "Summa alladhi yalunahum, summa Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Robgana? yang kita harus yang kita harus lagi. Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hati akan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong, mereka sudah menggadekan ibunya, menggadekan anaknya, menggadekan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati pernah. keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barza. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit, siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia maaf ya, coba kita merenungkan kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa ketika... semua tata cara di dalam kita berdoa contohnya yang menyebut Asma'ul Husna salawat kita kepada Rasulullah saya ingin mengambil sebuah contoh umum contoh ini saya ambil bukan berarti kita merasa lebih baik, tapi contoh ini supaya kita mampu merenungkan contoh ini. Ada dua wanita. Yang pertama ada wanita yang mereka hidupnya tidak ngikutin syariat. Ada wanita yang mereka hidupnya tidak ngikutin syariat. Hidup dalam kebebasan. Hidup dalam kebebasan, mau dengan apa yang dia inginkan. Di tengah di tengah apa? derasnya finansial yang dia peroleh. Maka Masya Allah setelah melewati umur 30 sampai mau menjelang 40 gitu. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuatu yang kosong di hatinya. Kosong di hatinya. Dengan semua foya-foya, hura-hura, ikhtilat. Semuanya sudah dia lewati tetapi justru ada yang kosong di dalam hatinya. Walaupun secara fisik, secara face dia tampak bahagia. Ada yang perempuan yang kedua, yang dia ngikutin syariat. Mengikuti syariat, dia sadar syariat itu memberikan kebaikan dalam kehidupan. Menikah dalam usia yang cukup dini sampai akhirnya punya keturunan. Keturunannya sudah dididik dengan dengan aturan-aturan yang baik. itu. Ketika menjelang 40, dia mendapati anak-anaknya sudah mulai mekar dan sudah mulai birul waliden kepadanya sebagai seorang ibu. Dan dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Di usianya yang sudah mulai, sudah melewati 40, mendekati 50, ada ketenangan ketika anak-anaknya itu dia perhatikan, dia lihat, melakukan dan komitmen kepada Birul Walidin. Masya Allah ya, dua contoh ini nyata. Tidak perlu saya sebutkan nama satu persatu dari wanita ini. Karena umum. Di sinilah kita mendapati bahwasanya orang yang kembali kepada syariat, walaupun dipandang kolot, walaupun dipandang tidak modern, pada konteks kehidupan hari ini, tapi kalau kita terus memperhatikan ujung dari kehidupan orang-orang semacam ini akan menciptakan sebuah keberkahan pada kehidupan mereka. Karena apa? Syariat itu diatur oleh Allah bukan untuk menistakan, tapi syariat bagi wanita itu diatur oleh Allah untuk memberikan kemuliaan. Beda dengan perempuan ini. Perempuan yang pertama Perempuan ini yang pertama terkena propaganda-propaganda bermacam-macam, bahwasanya menikah nanti akan memenjarakan, bahwasanya punya anak nanti akan menjadikan dirinya terbebani, lalu dia ketakutan ketika anak itu nanti terdolimi olehnya, dan dia termakan isu-isu tersebut. Lalu menganggap bahwasanya perzinahan itu sesuatu yang biasa, Selama dilakukan atas nama cinta dan atas dasar suka sama suka, ketika dia ngelewatin hampir 30 tahun dan mendekati 40 tahun, dia ngerasa ada yang kosong. Mungkin dia pulang ke rumahnya yang bagus dan mewah, tapi pada rumah itu tidak ada sesuatu yang dicari oleh hatinya, dan sudah sering saya menyampaikan, hati itu pasangannya, hati itu pasangannya ketenangan, hati itu pasangannya bukan kepuasan. Ini baru umur 40. Dan tanpa terasa nanti ketika sudah umur 50 akan lebih kerasa lagi. Ya. Makanya kenapa di dalam syariat itu ada sebuah kebaikan yang indah. Cuma syariat itu akan memberikan kepencerahan dalam kehidupan kita seiring waktu yang berjalan. Tapi yang pasti syariat itu pasti benar. Walaupun orang hari ini seribu orang mengatakan itu tidak benar, pada waktunya syariat itu akan terbukti bagaimana dia benar untuk melindungi dan memberikan keteduhan bagi setiap orang yang beriman. Ini yang kita harus paham. Ada contoh lagi ya, ada contoh lagi. Ada bapak saya pernah cerita, ada salah satu kerabat beliau. Ketika muda terkena pemikiran komunis, terkena pemikiran komunis, akhirnya menjadi komunis. Tidak percaya Tuhan. Ketika masih muda, ketika dia tidak percaya Tuhan, mengatakan agama itu candu dan lain sebagainya, narasi-narasinya komunis kan hampir semacam itu. Dari tahun 66, itu dari tahun 60-an sudah semacam itu. Kata Bapak, ini dulu ketika waktu muda, ketika waktu muda, ini beringas, kata Bapak. Dia ikut PKI. Beringas betul. Wah, pas masih muda-mudanya. Dia tidak percaya Tuhan, ngeremehin orang yang sholat, membuli orang yang taat. Itu yang dilakukan oleh beliau. Sampai ketika waktu, umur itu tidak bisa ditentang, umur itu tidak bisa ditahan. Kehidupan itu fitrah, kuat akan menjadi lemah, muda akan menjadi tua. Sampai akhirnya ketika dia mulai digrogoti dengan usia semakin tua, semakin tua, semakin tua. gitu Akhirnya barulah dia sadar bahwasanya manusia itu sangat membutuhkan Allah. Alhamdulillah sempat bertobat, dan ketika bertobat saya pernah diajak sama bapak itu dilihatin. Setiap dia kesakitan nyebut Allah gitu, nyebut Allah. Gitu. Ketika dia merasakan ada yang sakit pada tubuhnya dia merintih, semerintih merintihnya menyebut nama Allah. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Syariat itu walaupun ditentang orang, ada satu waktu dia nanti akan mengaku syariat itu ternyata adalah memberikan kebaikan untuk hidupnya. Orang ini dulunya sangat membenci agama. Mengatakan agama itu candu. Mengatakan agama itu kematian peradaban. Tidak mau sholat. Menyindir orang yang beribadah. Tapi akhirnya ketika waktu umur mulai menggerogoti, dia tidak bisa melawan kekuasaan Allah. Barulah mulutnya itu secara refleks mengatakan ketika sakit itu menyebut nama Allah. Itulah yang kita sering dapati. Hari ini muslimah-muslimah muda yang dengan segala macam pemikiran-pemikirannya, mungkin mereka ketika masih muda bisa mengatakan, saya nggak butuh anak, child free. Mungkin dia masih bisa mengatakan itu ketika masih muda ketika dia masih bisa melakukan semuanya itu dengan sendirinya. Lalu mengatakan anak, -anak itu bukan investasi, sudah nggak usah. Saya nggak mau ngerepotin anak dan lain sebagainya. Nggak lama biasanya. Dia tidak akan bisa melawan waktu. Nggak usah melawan Allah lah. Melawan waktu aja dia nggak akan bisa. Fitrah waktu. Nggak akan bisa. Barulah dia nanti matanya menetes air mata kepada ibu-ibu yang di yang di yang dipapa sama anak-anaknya dan anak-anaknya nggak merasa terpaksa ketika mereka menonton ibunya. Kenapa? Mereka menganggap itu bukan tanda balas budi itu tanda pirul walidin dia kepada ibu dan bapaknya. Barulah matanya akan berkaca-kaca ngelihat ada seorang anak mijit kaki seorang ibu ketika dulu mungkin dia menentang seorang perempuan punya banyak anak. Nah, itulah pentingnya kita kembalikan. Mengembalikan peradaban dimulai dengan kita memberikan pengertian syariat kepada kaum muslimah. Makanya kaum muslimah harus dihidupkan kembali sensitivitas dia terhadap kemungkaran, harus diberikan argumen kebenaran, harus mendapatkan asupan dakwah dan message kebenaran dengan benar. Harus selalu mengerti kewajiban pokok di dalam kehidupan dan harus mengerti perbedaan antara syariat laki-laki dan perempuan bukan untuk bermaksud menindas, tapi memberikan beban ibadah sesuai dengan fitrahnya mereka dan tidak menyamakan karena fitrah manusia antara laki-laki dan perempuan sejatinya memang berbeda. Nah inilah yang kita harus pahami. Itulah yang menjadikan kita membahas kitab muslimah di dalam dekapan sunnah. Inilah yang menjadi alasan penting bagi kita mengadakan pembahasan tentang masalah ini. Sekarang mari kita buka hadis yang pertama ini kita akan membahas yaitu sekitar 100 hadis untuk kalangan wanita. Jadi hadis-hadis yang kita bahas di sini adalah hadis yang berkaitan tentang kalangan wanita. Karena memang ada hadis-hadis khusus yang memang hadis-hadis itu Allah turunkan, Rasulullah sampaikan berkaitan tentang kalangan wanita. Mari kita baca hadisnya. Anabi Sa'id Al-Khudri Qalat <kullat> ja'ati ja'at imra'atun ila rasulillah Faqalat ya rasulullah dahabar rijal bi hadisika min nafsika yawman na'tika fiha tu'allimuna mimma 'allamaka Allah kala ijtami'na yawma kada wa kada fajtama'na fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah summa kala ma min imratin tuqaddimu bayna yadayha min waladiha salasata il, il salasatan illa kanu laha hijaban minan nar Wasnaini, wasnaini, wasnaini. faqala Rasulullah, wasnaini, wasnaini, wasnaini. Mari kita baca sebelum kita membedahnya. Dari Abu Sa'id al-Khudri, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Lalu wanita ini berkata, Ya Rasulullah, dahabar rijalu bihadisika. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum laki-laki, mereka telah mengambil bagian darimu dan sabda-sabdamu begitu banyak dibandingkan kami. Masya Allah ya. Apa yang menarik pada percakapan ini? Sebelum kita bahas satu persatu poinnya. Di sini kita mendapati yang yang sangat luar biasa itu apa? Irinya kaum wanita kepada laki-laki pada zaman Rasulullah. Bukan sesuatu yang sifatnya finansial dan bukan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi irinya kaum wanita pada zaman Rasulullah kepada kaum laki-laki, para sahabat Nabi itu adalah Kaum sahabat laki-laki itu enak, karena apa mendampingi Rasulullah terus, dan mendengar hadis-hadis Rasulullah terus. Beda dengan kami, insya Allah. Ya. Jadi, irinya mereka itu bukan berdasarkan urusan duniawi, tapi irinya mereka itu urusan akhirat. Insya Allah ya. Irinya perempuan hari ini, irinya bukan urusan akhirat, tapi irinya adalah urusan-urusan finansial dan duniawi. Itulah bedanya. Sama dengan kalangan miskin, dengan kalangan kaya pada zaman Rasulullah. Kalangan miskin pernah datang kepada Nabi, lalu berkata, Ya Rasulullah, dahaba dusur Ya Rasulullah, enak orang kaya mendapatkan pahala. Mereka bisa sodako, mereka bisa infak. Yang kami tidak bisa melakukan itu. Apa yang kita ambil menjadi pelajaran penting. Irinya kaum miskin kepada yang kaya itu tidak berkaitan tentang harta mereka dan ke harta kekayaan yang dimiliki para sahabat yang kaya. Tapi irinya orang miskin itu berkaitan tentang akhirat. Wah enak orang kaya karena bisa infak. Kami nggak bisa infak. Selalu pandangan-pandangan mereka itu selalu berkaitan tentang urusan akhirat. Masya Ini yang kita dapatkan bagaimana para wanita datang kepada Nabi komplain curhat. Ya Rasulullah enak kaum laki-laki itu. Karena mereka mendengar banyak hadis darimu ya Rasulullah. lana min nafsika yawman na'tika fiha ma'alamakallah maka, maka kata mereka, e, "Berikanlah kepada kami bagian dari waktumu. Engkau mengajarkan kepada kami, Ya Rasulullah, apa yang Allah ajarkan kepada dirimu. Datangi kami, Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami ilmu dari apa yang diajarkan dan diwahyukan oleh Allah kepada dirimu, Ya Rasulullah. Buat kami itu waktu khusus, supaya engkau mengajarkan kepada kami ilmu itu." Lalu Rasulullah kemudian menyatakan persetujuan. Istami'na yauma wa qada. Ya sudah kalau begitu. Rasulullah langsung merespon. Kumpullah kalian pada hari ini, pada hari ini. Rasulullah menyebutkan hari-hari. Lalu para perempuan dan para muslimah mereka pada hari yang ditentukan bersama dengan Rasulullah mereka berkumpul. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Dan salah satu yang diajarkan oleh Nabi pada saat itu, ketika bertemu dengan halakohnya kaum wanita atau kaum sahabat perempuan, Nabi mengatakan tidaklah di antara kalian. Lalu, di lalu kemudian tidaklah di antara kalian, ditinggal mati oleh tiga anaknya, kecuali itu akan menjadi hijab antara dia dengan neraka. Lalu ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, "Bagaimana kalau kami ditinggal dua, 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 ya Rasulullah?" Maka Nabi pun mengatakan dua-dua-dua kalau ditinggal mati dan kalian rito, kalian pun akan terjaga dari api neraka. Itu hadis panjangnya. Hadis ini diriwayatkan dari jalurnya Bukhari Muslim. Ya ilaha imtul, Jauhkanlah perang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan... Maka sesungguhnya Al-Qur'an itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Jam peristiwa yang mana peristiwa itu sakti orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisap kemudian mulai dilakukan. Maka ketika Hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak ada. pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang masuk Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. حملت Sekarang mari pelajaran apa? Ada 10 mantai, ada 10 pelajaran yang kita peroleh dan kita dapatkan dari hal ini. Yang pertama adalah dianjurkan untuk mengkhususkan hari mengajar kaum wanita tanpa keikutsertaan kaum laki-laki di situ. Artinya, ini menjadi sebuah perhatian para dai dan para ulama bahwasanya yang harus diperhatikan bukan hanya kaum laki-laki tetapi yang juga harus diperhatikan adalah memberikan waktu dan porsi khusus kepada kalangan wanita untuk diberikan pendidikan. Khusus untuk untuk khusus untuk perempuan supaya tidak ada ikhtilat dan supaya wanita mereka bisa meluapkan apa yang mereka ingin tanyakan tanpa mereka memiliki rasa malu dengan kehadiran laki-laki pada waktu mereka belajar itu, secara khusus ketika semuanya adalah muslimah. Ketika semuanya adalah muslimah. Dan ini menjadi sebuah amanah ilmu. Ini menjadi sebuah amanah ilmu. Jadi amanah ilmu itu salah satunya memprioritaskan kalangan wanita supaya kalangan wanita betul-betul mereka memiliki pola pikir dengan pola pikir yang benar, pola pikir keimanan pola pikir kebenaran yang berke, yang berkesesuaian dengan kitabullah dan sunnah, maka harus diperhatikan dan harus diberikan prioritas bagi kalangan wanita supaya kalangan wanita memiliki hari khusus. Di mana pada hari khusus itulah mereka berkumpul dan mereka mempelajari tentang apa yang mereka harus pahami dari poin-poin kebenaran. Ini kewajiban kepada setiap para da'i, kewajiban kepada para alul ilmi. Ini amanah ilmu, harus memberikan porsi kepada kalangan wanita, khusus laki-laki tidak -laki boleh ikut. Nah, ini termasuk salah satu di antara hal yang mungkin hari ini sering tidak diperhatikan dan tidak diprioritaskan. Terus pokoknya taklim sama laki dan perempuan. Padahal wanita bagaimanapun mereka, mereka memiliki sebuah kebiasaan dan fitrahnya perempuan itu malu, dan ketika mereka dikhususkan pada hari tertentu untuk belajar, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk mereka mempelajari kebenaran. Nah tentunya yang paling afdol dan yang paling baik adalah yang mengajarkan adalah seorang wanita, seorang ustadzah, seorang wanita pula. Tapi hari ini ketika kita menjumpai dan kita mendapati Minimnya para pengajar dari kalangan wanita ya tentunya diperbolehkan dari kalangan laki-laki sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat wanita. Tentunya dengan catatan-catatan syar'i yang harus diperhatikan. Apakah harus memakai hijab apabila semacam itu? Nah, ini di sini ada ada perbedaan para ulama. Saya mengambil pendapat lebih utama pakai hijab. Tapi ketika tidak memakai hijab atau tidak memakai sater, tapi kemudian para wanitanya menjaga aurat mereka, itu pun sudah diperbolehkan. Inilah yang yang kita pahami dari sudut pandang pikirnya. Jadi ini menjadi sebuah hari khusus. Makanya ketika saya membaca di sini, yang dua yang saya pikir itu pertama tentunya kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya. Dan mendidik istri itu ada dua. Caranya ada dengan majelis khusus, yaitu istrinya didudukkan, lalu kemudian suaminya mengajarkan sebagaimana mengajarkan di kelas. Semacam itu, atau yang kedua, lewat pembicaraan, lewat dialog, lewat sikap yang dimiliki oleh seorang suami ketika menyampaikan, "harusnya begini, harusnya begini," itu pun juga merupakan bagian dari pendidikan. Ibunda Aisyah belajar dari Rasulullah, iya, belajar langsung dari Rasulullah, tapi caranya... Rasulullah mengajari Ibunda Aisyah itu tidak sebagaimana ketika Nabi mengajari taklim dan halakoh-halakoh bersama dengan para sahabat wanita. Tapi lewat obrolan. Rasulullah menyampaikan begini, Rasulullah menyampaikan obrolan begini. Ketika ada satu kondisi yang sedang terjadi, Nabi memberikan jawaban begini. Dan itu yang direkam oleh Ibunda Aisyah lewat dialog-dialog yang tercipta antara beliau dengan suaminya. Yaitu adalah Rasulullah SAW. Ada tipe yang harus duduk didudukkan. Ayo, buka kitab ini nomor satu, sampai halaman dua, halaman tiga, halaman empat, halaman lima. Ada yang kayak gitu. Tapi, dua-duanya pilihan. Selama memang ada proses transfer ilmu dari suami kepada istri, maka itulah hakikatnya sebuah pendidikan. Dan suami menyampaikan apa yang disampaikan. Terjadilah dialog silahkan untuk berdialog tapi pastikan bahwasanya kita memiliki komitmen untuk kembali kepada kita Allah dan tidak kembali kepada logika dan perasaan harus ada Ustaz, semacam itu harus ada semacam itu sebuah dialog-dialog untuk membangun ini menurut saya begini ya menurut saya begini ya dakwah itu ya menurut saya masalah ini begini itu termasuk bagian dari ilmu tapi kalau wanitanya mungkin ada seorang wanita yang hobinya memang belajar Mungkin dia tidak cukup dengan dialog, harus duduk. Ya berarti suaminya seakan selayak mengadakan sebuah kelas di rumah pada jam 9 malam ketika anak-anak tidur. Kemudian istrinya membuka buku, membuka kitab, maka suaminya mengajarkan satu per satu apa yang harus diketahui oleh istrinya. Maka ini fleksibel yang terpenting transfer ilmu harus terjadi antara seorang suami dengan istri dan kewajiban istri mengikuti apa yang datang dari suaminya selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Nah, ini pula yang yang kedua yang kita perhatikan dari hadis ini berarti ini memang harus ada waktu-waktu khusus yang kita prioritaskan yaitu Women's Day ini hari perempuan nih hari perempuan itu apa bersama dengan kalangan wanita muslimah membahas tentang segala macamnya. Ya. Jadi khusus untuk kalangan wanita dan kalangan muslimah. Tidak ada laki-lakinya, tidak ada apa itu, tidak ada ya, yang lain selain kaum wanita itu. Dan menurut saya ini penting sekali. Nah, terutama yang selalu menjadi sebuah selalu menjadi sebuah apa? Selalu yang menjadi sebuah problem itu adalah ketika kaum wanita memiliki anak-anak. Nah, menurut saya ini pentingnya kita membuat Bagaimana setiap kajian itu dibuatkan playground atau kid corner, supaya anak-anak yang mereka miliki itu dititipkan kepada tim yang amanah, yang ditunjuk oleh orang yang berilmu di tempat itu, anak-anak biar main, supaya ibu-ibunya fokus minimal satu jam, dia fokus dia belajar, untuk mempelajari apa yang harusnya diketahui, bisa dengan dialog, bisa dengan kajian. Tapi ada hari khusus bagaimana itu merupakan harinya mereka. Ini kelihatannya Masya Allah ini satu hal yang penting untuk kita respon ke depannya. Dan kita harus masukkan kepada roadmap dakwah. Memang kita harus bangun woman's day-nya hari apa. Di Bekasi hari apa. Di Bintaro hari apa. Malah saya ketika baca hadis ini tadi Masya Allah ya. Membayangkan bahwasanya ini termasuk salah satu komponen penting yang hari ini dilalaikan dan dilupakan. Ini yang menjadi poin yang pertama. Poin yang kedua, hendaknya kaum wanita tidak bersampur dengan laki-laki, meskipun dalam dunia belajar mengajar. Artinya, dalam dunia mengajar itu harusnya tidak campur laki-laki dan perempuan dari ikhtilat itu. Dari ikhtilat-ikhtilat yang ada, bagaimanapun diupayakan bahwasanya, walaupun kita mengaji. Itu tidak boleh menghilangkan sesuatu yang bisa merusak, dan salah satu yang memiliki daya rusak yang besar kepada sebuah kualitas itu adalah ikhtilat. Ikhtilat itu memiliki daya rusak yang besar. Kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah bercampur aduk, makanya ikhtilat ketika ini menjadi salah satu daya besar untuk merusak kualitas manusia, maka diperhatikan. Poin yang kedua yang penting adalah bagaimana di dalam sistem taklim tidak tercampur laki-laki dan perempuan. Dibuat hijabnya yang baik dan dibuat bagaimana aturannya yang baik dan sempurna. Supaya jangan sampai ilmu yang didapatkan bercampur dengan racun yang diperoleh ketika ada ikhtilaf. Ini juga harus diperhatikan nomor dua. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang haramnya ikhtilat campur laki-laki dan perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhtilat itu sesuatu yang diharamkan ketika bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya dari ikhtilat itu akan memunculkan an-nador. An, -nador. an -nador itu penglihat, melihat. Dengan melihat akhirnya terjadilah banyak kerusakan yang terjadi ketika seseorang itu banyak menjumpai dan banyak melihat. Makanya hadis ini juga merupakan bagian dari sebuah ketentuan supaya kita tidak banyak pun supaya kita memperhatikan masalah ikhtilat. Kemudian yang keempat, memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam teori, keilmuan, maupun dalam ranah praktis, artinya kurikulum, untuk kurikulum kepada kaum wanita, itu berbeda dengan kurikulum yang kita berikan kepada kaum laki-laki. Nah ini pendekatannya harus pendekatan-pendekatan sesuai dengan fitrah penciptaan. Nah inilah pentingnya bagi seorang yang berilmu sebelum dia mengajar kepada kalangan wanita dia harus mempelajari psikologi perempuan bagaimana fitrahnya perempuan bagaimana apa aspek-aspek yang harus betul-betul digali dan disesuaikan dengan kebenaran dari kalangan wanita ya karena ini penting karena ada beberapa ilmu yang terkadang tidak terlalu dibutuhkan oleh kalangan wanita tapi ada beberapa ilmu yang diprioritaskan untuk difahamkan kepada kalangan wanita contoh Wanita menjadi madrasah, apa perkara yang harus kita lakukan? Contoh saya menyampaikan dalam obrolan itu, sering kepada istri saya, anak-anak itu fokus sama akhlak dulu. Nanti, kalau standar-standar yang kita buat dalam persoalan akhlak sudah terlampaui, barulah kita akan talkin di telinga mereka hafalan-hafalan dari doa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, karena hafalan itu nyusulnya gampang, selama akhlaknya basicnya sudah bagus." Nah, ini kan termasuk salah satu kurikulum. Kurikulumnya harus betul-betul kurikulum yang sesuai dengan fitrah penciptaan dan sesuai dengan kebutuhan dia di dalam kehidupan. Dia ya, bisa disamakan kurikulumnya itu. Ya, dalam beberapa hal pokok, misalkan materi-materi pokok tentang keimanan kepada Allah, betul. Materi pokok tentang keimanan kepada Allah, materi pokok tentang keimanan kepada Allah itu. Sama antara laki-laki dan perempuan, tapi setelah itu, ketika sudah mulai mengarah kepada pembahasan-pembahasan terperinci, tentunya tidak bisa disamakan antara kurikulum yang kita berikan kepada kaum laki-laki dengan kurikulum yang kita berikan kepada kalangan wanita, karena ada beberapa syariat yang secara khusus membicarakan tentang wanita, di mana pembicaraan itu tidak ada kaitannya dengan laki-laki. Nah ini juga penting ya, untuk harus dipahami. Jangan hanya sekedar mengajar, tapi harus memahami bagaimana kurikulum seorang wanita. Dan ini termasuk mempersiapkan peradaban yang terbaik. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا النسم كما له للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري ملكت فيها معصما الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التامل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء Ya. Terus kemudian yang keenam, yang kelima, maaf. Wanita identik dengan sifat malu. Ya. Maka hendaknya hal itu senantiasa diperhatikan dalam setiap momen khusus mereka. Artinya ketika wanita itu memiliki sifat malu, kata mu'alif, kata Syahadil Yusuf ini, ketika wanita itu memiliki sifat malu, maka sifat malu ini harus diperhatikan. Jangan dipaksakan dengan metode-metode yang bisa mengeluarkan mereka dari sifat malu mereka. Pertanyaan, ternyata ketika kita paham perempuan itu punya sifat malu, ya sudah, pertanyaan mungkin lewat kertas dan tidak usah dipaksakan lewat pembicaraan langsung. Ya, karena kalau dipaksakan lewat tanya langsung mungkin mereka memiliki sifat malu lewat kertas. Ini metode, ini cara yang kemudian disampaikan. Walaupun di dalam hadis ini perempuan ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi dia langsung komentar. Ya Rasulullah bagaimana yang kehilangan anaknya dua-dua-dua ya Rasulullah. Tapi mengatakan yang dua-dua-dua itu pun akan menjadi hijab dari api neraka. Artinya pertanyaan wanita tidak harus lewat tertulis. Tapi ketika kita mendapati ada perempuan yang sungkan, karena mereka memiliki sifat basicnya itu adalah sifat malu, maka ketika perempuan itu sifat basicnya malu, ketika perempuan itu sifat basicnya malu, maka diperhatikan sifat malu ini, supaya mereka tetap berada pada fitrah rasa malu. Di mana hari ini, rasa malu sudah mulai bergeser dan sudah mulai terkikis. Adanya Reels, adanya TikTok, adanya sosial media itu sudah mengikis rasa malu perempuan. Dan perempuan itu sudah mulai keluar dari rumah-rumah mereka, keluar dari kamar-kamar mereka dan terlihat oleh banyak laki-laki. Dan kita harus pahami, tidak setiap laki-laki itu, tidak setiap laki-laki itu ketika melihat seorang wanita itu hatinya bersih. Saya ulang kembali. Tidak setiap laki-laki ketika melihat kaum wanita itu hatinya bersih. Sekali lagi. Mereka tidak semua hatinya bersih. Makanya kalau dalam konsep syariat yang saya lakukan dan saya terapkan di keluarga saya, saya akan terus tidak apa? Saya akan terus menjaga istri untuk tidak terlihat di publik dalam acara-acara yang kemudian ada. Itu termasuk kewajiban untuk menjaga marwah. Saya pernah dakwah Ya, saya pernah ngisi kajian dengan dengan bibu dalam satu tema, yaitu tentang masalah poligami antara kata hati wanita dan syariat. Saya memberikan sebuah syarat yang daftar harus perempuan. Banyak yang nanya, kenapa laki -laki yang laki-laki tidak boleh, Ustaz? kan materi ini penting juga untuk laki-laki. Saya bilang, saya harus berkewajiban menjaga marwah istri saya. Karena tidak setiap orang yang melihat, istri kita, anak kita tidak melihat perempuan atau yang melihat perempuan tidak semua hatinya bersih. Tidak semua orang yang melihat hatinya bersih. Apalagi kalau ketika sudah melihat lalu sudah mulai bisa komentar, wah cantik ternyata. Dan itu diucapkan laki-laki aja itu kan musibah. Kalau ada seorang wanita sudah menjadi istri seorang laki-laki, lalu ada seorang laki-laki yang melihat dan bisa berkomentar, cantik istrinya. Dan yang mengatakan laki-laki, itu menurut saya musibah itu. Ya, itu sudah musibah. Para sahabat laki-laki dulu tidak melakukan itu. Makanya inilah kewajiban kita. Makanya dalam persoalan yang semacam ini, eh, bagaimana seorang perempuan tetap dijaga sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya untuk malu. Ya, makanya dibuatkan forum khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Women's Day. Pada hari itulah Nabi berkumpul dengan mereka. Jadi sebelum ada yang sekarang ada apa Women's Day ada ini itu Islam sudah ada Rasulullah memilihkan waktu khusus untuk kalangan wanita dan ini masya Allah ini bagus sih saya bayangkan tuh kalau hal ini ada dan efektif luar biasa misalkan Women's Day di Bekasi ya Women's Day di Jakarta Women's Day di Mintaro di mana pada hari itu perempuan betul-betul belajar tentang apa yang mereka harus pahami tentang kehidupan dan keimanan itu Poin yang kelima, poin yang keenam dipenuhi permintaan mereka kaum wanita oleh Nabi menunjukkan besarnya Nabi terhadap kaum wanita. Nabi memenuhi. Nabi ketika mengatakan, ketika Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh kalangan wanitanya, bahwasanya mereka ingin mendengar apa yang didengar oleh kaum laki-laki, Rasulullah mengatakan, it's tami na Nabi langsung merespon, Nabi nggak kemudian berkata lama. Wah nanti dulu saya pikir, berkumpullah kalian pada hari ini, pada hari ini, yang ditentukan oleh Nabi SAW. Dan semua perempuan, para sahabat wanita berkumpul pada hari yang ditunjuk oleh Nabi dan mereka belajar dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah merespon permintaan mereka dengan permintaan, direspon dengan cara yang baik. Karena Nabi tahu ini pendidikan penting ini. Menjaga pola pikir kaum wanita supaya pola pikirnya ketika benar apa yang mereka lahirkan dari keturunan-keturunan itu, maka pun terjaga pola pikirnya dan memperhatikan pendidikan wanita itu meringankan beban umat di masa mendatang. Tapi, kalau kita meremehkan pendidikan wanita itu, sebenarnya kita sedang menuju kepada bom waktu yang membahayakan di masa mendatang. Kenapa? Karena kalau wanita sudah tidak terkonsep dengan pola pikir yang benar itu hanya jadi bom waktu. Anak-anaknya tidak akan ngerti bagaimana menjalani kehidupan karena ibunya tidak mengajarkan apa-apa kepada dia. yuti yang kosong tak bisa mengisi. Yang kosong tak bisa mengisi. Dan itulah sebaik-baik tempat kita mengisi adalah kepada pola pikir seorang wanita ketika mereka memiliki sebuah tanggung jawab menjadi madrasah pertama untuk anak-anak mereka. Kemudian, yang berikutnya, intisari dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Memotivasi kaum wanita yang kehilangan anak untuk bersabar. Artinya, Nabi menyampaikan salah satu rumpun ilmu yang beliau sampaikan ketika mengisi pada Women's Day-nya para sahabat wanita salah satu materi dan rumpun ilmu yang disampaikan Nabi adalah memastikan para wanita itu memiliki kesabaran yang luar biasa terutama kepada anak. Bahwasanya anak mereka itu tetap titipannya Allah, anak mereka itu tetap miliknya Allah. Supaya ketika anak-anak itu meninggal dunia, maka mereka mampu mengontrol diri mereka, membangun pertahanan kesabaran mereka. Karena yang paling sedih dengan kematian seorang anak itu pasti seorang ibu. Ini termasuk rumpun ilmu yang diprioritaskan oleh Nabi ketika mengajarkan kepada kaum sahabat, eh, kepada sahabat wanita Rasulullah. Memperhatikan kesabaran. Terutama ketika mendapatkan musibah kehilangan anak. Ya. Karena para wanita itu semuanya kalau boleh berkata, kaum wanita itu mengatakan lebih baik saya yang mati daripada melihat anak itu meninggal dunia. Lebih baik saya yang sakit daripada melihat anak saya sakit. Laki-laki aja punya, apalagi perempuan dengan perasaan yang lebih besar daripada seorang laki-laki. Makanya Nabi menyampaikan rumpun ilmi, rumpun ini menyampaikan materi ini kurikulum ini termasuk salah satu kurikulum yang disampaikan Nabi kepada para sahabat wanita karena apa menunjukkan pentingnya seorang perempuan itu memiliki sebuah konsep bahwasanya anak yang dilahirkan itu bukan miliknya tapi miliknya Allah dan dia harus siap dengan berbagai macam ujian dan konsekuensi yang pasti nanti akan dihadapi makanya dibangun oleh Rasulullah konsep sabar kalau misalkan kehilangan anak yang kamu lahirkan nah itu yang diajarkan Nabi Kemudian di sini kita mendapati bahwasanya anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia maka tempat mereka adalah surga dan mereka bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Ini poin ke-8. Meninggalnya anak sebelum balik itu memiliki sebuah keutamaan yang besar. Satu, berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih. Allah itu kalau senang kepada seorang hamba, maka Allah akan suruh malaikat maut untuk menghadap kepada Allah. Dan Allah berkata kepada malaikat maut, ini zak Aku cinta nih, aku senang sama keluarga itu. Ini zak Kamu cabut nyawa buah hatinya. Para malaikat kemudian akhirnya malaikat mau kemudian turun kepada keluarga yang Allah cinta itu. Lalu Allah yang Allah uji dengan kematian, yang Allah uji dengan suratan takdir kematian anaknya. Dicabut nyawa buah hatinya. Samrotavuati, buah hatinya. Dicabut itu nyawa buah hatinya. Ketika sudah dicabut buah hatinya meninggal dunia, maka malaikat maut lapor kembali kepada Allah. Nazana Kami sudah cabut nyawa buah hatinya ya Allah. Mana ya Apa yang dikatakan hambaku itu, keluarga itu ketika telah kamu cabut nyawa buah hatinya. Kemudian mereka ber, kemudian malaikat melaporkan hamidaka wastarja. Keluarga itu, suami istri itu tetap memujimu dan mereka mengucapkan kalimat istirja yang inti kalimat istri saya itu menunjukkan semua itu miliknya Allah. Lalu Allah senang, Allah ridho. Lalu Allah berkata kepada para malaikat-malaikat yang ada. Ubnulahu baitan fil jannah wa hamdi. Bangunkanlah sebuah rumah untuknya dan namakanlah rumah itu adalah rumah pujian. Rumah itu tidak bisa digapai dengan sholat, rumah itu tidak bisa digapai dengan puasa, tapi rumah itu hanya bisa digapai dengan orang yang kehilangan anaknya lalu dia bersabar maka dia mendapatkan rumah pujian yang disebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Masya Allah ya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Makanya meninggalnya anak seketika masih usia belia. Besar sekali keutamanya. Karena orang tuanya akan besar sekali mendapatkan syafaat dari anak-anak itu. Makanya sampai-sampai para ulama dari kalangan salafus Salih dulu ketika mereka tahu besarnya keutamaan meninggal anak ketika masih belia sampai mereka itu berkata laitani mauta ibni lait itu seakan-akan ini cobalah anakku mati bukan mengharapkan anaknya mati betul-betul tuh -betul enggak tapi mereka mengatakan laita mauta ibni yaitu cobalah anakku mati itu untuk menunjukkan betapa mereka mengimani kematian anak itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah jadi mereka mengatakan cobalah anakku mati itu bukan betul-betul mengharapkan anaknya mereka mati enggak tapi itu menggambarkan betapa mereka membenarkan bahwasanya kematian anak kecil itu memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah ketika itu. Ada dua ujian. Ada dua ujian yang yang apabila diujikan kepada hamba lalu dia ridho tidak ada balasannya ke surga. Kehilangan penglihatan lalu dia ridho belasannya langsung surga. Kehilangan anak, lalu dia rido. maka belasannya surga. Itu yang kita harus paham. Ya. Maka anak-anak kecil ketika meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka menjadi pelayan di surga. Wildanum Menjadi anak-anak yang dikekalkan pelayan-pelayan surga. Ada sebagian para ulama yang mengatakan anak-anak yang menikah meninggal dunia ketika nanti di akhirat, mereka akan menjadi sebagaimana penghuni surga yang lainnya, ditarik umurnya pada usia 30-33, dan tidak menjadi pelayan surga. Dulu saya berpendapat, saya dulu memilih pendapat yang pertama, setelah dikaji kembali, saya sekarang lebih memilih pendapat yang kedua anak-anak yang meninggal ketika usia belia mereka ditarik menjadi laki-laki dewasa, menjadi perempuan dewasa umur 30 dan 33. Sama sebagaimana penghuni surga yang lainnya. Itu yang kita dapati ada perbedaan di antara para ulama. Kalau anak-anak ini ketika mereka masih kecil, ketika di alam barzah, mereka di mana Ustadz kalau mereka di alam barzah? Kalau mereka di alam barzah, mereka bersama dengan Nabi Ibrahim bermain-main sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Makanya ada satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad diterangkan bagaimana ada seorang sahabat laki-laki yang selalu kalau sholat ke masjid bersama dengan anaknya. Satu waktu Nabi tidak menjumpai sahabat ini beberapa lama. Lalu Nabi bertanya, mana Fulan? Fulan meninggal anaknya ya Rasulullah. Uh, langsung. Ketika disampaikan Fulan meninggal anaknya, langsung pada saat itu Rasulullah mendatangi rumahnya dan berkata, memberikan kabar gembira kepada sahabat laki-laki ini maukah aku tunjukkan kepadamu kabar anakmu, mau ya Rasulullah, anak-anakmu -anak, sedang bermain-main bersama dengan Ibrahim menunggu hari kiamat ditegakkan insya itu sebuah kabar gembira ini kemudian poin yang kesembilan, hadis ini juga mengandung pelajaran tentang antusiasnya para sahabat untuk belajar agama, artinya mereka belajar agama Makanya, kalau ibu-ibu yang paling penting itu belajar, tidak usah komen, tidak usah ikut-ikutan, dunia persilatan, dalam tanda kutip, menghajar ini, mentahdir sana, mentahdir sini, udah lah, fokus aja belajar, ya. dan ibu-ibu, ketika belajar, ibu-ibu akan diuji dengan keberkahan ilmunya, karena setelah mendapatkan ilmu, apakah kita mampu untuk mempraktekkan akhlak ataukah tidak, karena perempuan itu yang sering banyak berkomentar. Wahfulanah begini, usat fulan begini, usat fulan begini. Akhirnya apa? Apa yang dia komentari jauh lebih berdosa daripada pahala ilmu yang dia kaji. Ini juga harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu bolehnya wanita untuk berdiskusi, berdiskusi dengan seorang laki-laki dengan catatan bagaimana mereka menjaga diri dari fitnah, terutama pada materi yang mereka pelajari. Sebagaimana ketika mereka mendapati Nabi mengatakan Tidaklah seorang perempuan ditinggal mati tiga anaknya kecuali menjadi hijaban, minanak, hijab dari api neraka. Lalu ada seorang wanita yang langsung berkata, Isnata ini, Isnata ini, Wasnata ini, Wasnata ini, Wasnata ini, Wasnata ini, Wasnata ini, was was dua, gimana ya Rasulullah dua kalau dua? Jadi dia tuh, kalau dua gimana kalau dua, kalau dua? Maka Nabi kalau dua, kalau dua juga, insya Allah menjadi hijab dari api neraka. Boleh berdialog, selama terjaga dari fitnah. Masya ya inilah yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi hadis ini memberikan kepada kita intisari yang luar biasa. Satu, pentingnya untuk memiliki woman's day. Di satu kawasan ada woman's day di mana pada woman's day itulah dia belajar pada urusan agama. Dan tentunya ini harus eh, harus bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada. Jadi komunitas itu digerakkan. Oh, kami akan women's day hari ini setiap satu pekan. Bisa nggak ada komunitas yang mereka membangun atau mempersiapkan apa kids corner supaya anak-anak yang dititipkan menjadikan ibunya lebih maksimal dan konsentrasi untuk belajar. Kemudian hendaknya komunitas tidak campur dengan laki-laki dan perempuan ketika mereka belajar. Ada hari khusus mereka itu belajar bersama dengan kalangan wanita. Hadis ini merujuk kepada haramnya ikhtilat. Terus memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam membuat kurikulum dan penyampaian penyampaian ilmu antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Kemudian wanita identik dengan rasa malu, makanya jangan sampai ilmu yang mereka pelajari menjadikan mereka keluar dari fitrah rasa malu mereka. Kemudian bagaimana Rasulullah merespon permintaan kaum wanita untuk menunjukkan satu arti yang penting, bagaimana Nabi memperhatikan pendidikan kaum wanita di dalam kehidupan iman. Kemudian di antara rumpun ilmu dan kurikulum yang diajarkan Nabi kepada kalangan wanita. Pada hadis ini adalah Nabi memotivasi perempuan untuk bersabar ketika mendapati momen kehilangan anak. Kemudian anak-anak kaum muslimin mereka berada di surga dan mereka menjadi hijab orang tuanya dari api neraka. Terus hadis ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat wanita untuk belajar agama. Artinya sibuk dalam belajar, bukan sibuk mengomentari. Hari ini itu sering kita dapati perempuan-perempuan itu -perempuan kadang-kadang lesanya lebih tajam daripada laki-laki. Kalau sudah mengomentari, Ustadz ini begini, Ustadz ini begini, Ustadz ini, ustadz ini begini, Ustadz ini, wah, mohon gini. Kadang-kadang apa yang mereka komentari dosanya lebih besar daripada apa yang mereka pelajari dari ilmu yang pahalanya separuh-separuh. Kemudian bolehnya seorang wanita berdialog dengan laki-laki. Dalam perkara ketika mampu menjaga diri fitnah. Inilah hadis pertama di antara 100 hadis kalangan wanita yang harus kita pahami, harus kita mengerti semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum wanita, kaum hawa supaya mereka bisa menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anak putri dan anak-anak putra yang Allah titipkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh, yes, in heaven. With you every second. In the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love.